Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Isa ABK dari Mandar Majene. Saat mancing ikan tuna di tengah laut. Inilah kami para pelaut dari Tanah Mandar, Kabupaten Majene. Kami sudah berada di tengah laut antara perairan Indonesia dengan Malaysia. Kami dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat guys. Kami dilahirkan di kampung yang geografisnya adalah lautan dan pegunungan. Di kampung kami di Majene banyak ikan tuna, tapi sekarang ini kami sedang menjadi anak buah kapal di salah satu kapal ikan besar. Kami sudah lama di tengah laut, belum pulang ke kampung halaman sebelum pandemi COVID-19. Kami juga rindu berkumpul dengan keluarga guys, tapi kerja belum usai. Insya Allah akan indah pada waktunya dan keluarga akan menyongsong kami nanti di kampung halaman. Kami mencari ikan dengan pukat atau jaring, tapi jika kapal sedang istirahat di tengah laut, kami memanfaatkan waktu bersenda gurau dengan ABK lainnya sambil memancing ikan tuna. Terlihat kami tidak pakai baju ya, itu karena suhu agak gerah saat kapal buang sau atau jangkar di tengah laut. Tapi kalau kapal sedang melaju, angin kencang berhembus dari haluan. Lihat guys, ikannya sebenarnya sudah dapat. Karena ukurannya besar, maka tarikannya pun berat. Ikan tuna sangat kuat guys. Untuk memancing tuna, tidak segampang memancing ikan jenis lainnya guys. Dibutuhkan kesabaran dan keuletan. Dan saatnya ikan akan memakan umpan, jangan gembira dulu. Sebab ikan tuna bisa juga menarik turun pancing ke laut. Oke guys, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih telah menonton dan bergabung. Semoga semangat selalu di bulan suci Ramadan. Ingat guys, walaupun kami kerja siang dan malam, kami juga menjalankan ibadah puasa sebagai umat Islam. Selamat beribadah Ramadan di bulan suci Ramadan ini. Puasalah dengan baik guys dan senantiasa berdoa. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kami Ditan Mandar.